Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha dekat, maha tahu segala-galanya, maha tahu pikiran kita, maha tahu isi hati kita, maha tahu masalah yang sedang kita hadapi, maha tahu segala yang terbaik bagi kita. Dialah Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Tanpa izin Allah tidak ada pertemuan ini. Setiap yang hadir, Allah yang menggerakkan, Allah yang mencukupi, Allah yang memberikan keselamatan. Setiap yang kita duduki ini nanti bersaksi di akhirat. Semuanya bersaksi. Semoga Allah yang maha menatap ridho kepada kita. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah dengan mata ini, tapi mudah-mudahan hati kita dibuat yakin oleh Allah bahwa Allah maha dekat, maha melihat. Karena nikmat zikir yang sangat besar adalah ketika kita senantiasa merasa Allah maha dekat, Allah maha menyaksikan. Antaqudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Kita beribadah seakan kita melihat Allah. Kalau memang tidak bisa melihat Allah, yakinilah Allah melihat kita setiap saat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah hadirin. Apa kabar? Bulan lalu ngisi kah? Ngisi ya? Ada yang nyebut datang, ada yang nyebut tidak, padahal saya enggak ada. Masya Allah. Saya enggak ada berlaluan? Enggak ada. Ustaz Jamil. Yang datang bulan lalu Ustaz Jamil bukan Agim. Tapi enggak apa-apa. Kalau penglihatan ibu adalah itu Agim, ya syukur saja. Kita lanjutkan ya. Nomor 236 saja sekarang. Saya tidak semua saya bahas karena tidak semua saya mengerti yang dibahas yang kira-kira bisa disampaikan. Ada Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang dirasakan oleh hati, perasaan, pikiran, dari berbagai macam keistimewaan itu, maka semata-mata karena masih tertahan, belum dapat melihat syahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap belum ini? Ayo atur. Semua yang dirasakan adalah kalau nggak punya bukunya, nggak usah dilihat dah. Tahu juga, enggak ya buku yang mana. Dengar ibu bapak, semua yang dirasakan oleh hati, buah dari pikiran, perasaan, dari berbagai macam kegalauan, maka semua kegalauan itu karena masih tertahannya, kita belum bisa musyahadah kepada Allah. Musyahadah itu adalah hati yang yakin. Tidak bisa melihat Allah di dunia, tidak. Tapi mata hati ini yakin bahwa Allah sedang melihat dirinya. Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW di Gua Sur. Beliau risau karena kan berdua dengan Rasulullah, sedangkan
di Gua Sur itu, kaum Quraisy sudah naik ke Bukit Sur itu. Dan beliau risau, la tahzan, la tahzan, inna Allah ma'ana. Sedih, risau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sedih, jangan risau, sesungguhnya inna Allah ma'ana, Allah beserta kita. Dan di dalam ayat Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya para waliullah, kekasih Allah itu tidak merasa takut dan tidak merasa duka cita. Takut dengan yang belum terjadi, karena tahu apapun yang akan terjadi ada dalam genggaman Allah, dan sedih dengan dunia ini yang sudah terjadi. Nah, beginilah hadirin kalau secara sederhananya. Jadi alarm itu galau, GTA, galau tiada akhir, atau liwe, liur wae. Kenapa hati kita galau? Karena Allah lah yang membuat hati kita galau. Kenapa Allah membuat hati kita galau? Penyebabnya karena kita sibuk dengan selain Allah. Kita kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya ini baru nyobain pengajian nih. Harusnya banyak zikir, kurang mikir. Salah. Mikir itu diperintah oleh Allah. Afala tatafakkarun. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Mikir apapun, ini maaf ya, mengulang pelajaran yang bulan lalu, dua bulan yang lalu. Ciri ahli zikir itu ada tiga. Satu, selalu mengembalikan kepada Allah segala urusan. Tidak ada yang dia dengar, dia pikir, dia lihat, dia rasa, kecuali kembali ke Allah. Tidak pernah ada yang tidak nyambung ke Allah. Mendengar berita tentang kebaya hitam, tidak usah ngotot Bu, saya yang ngomong kebaya hitam. Langsung ingat Allah, tidak ada yang berbuat mesum maksiat yang tidak dilihat Allah. Mudah bagi Allah membuka. Kisah Sampo, betapa mudah Allah ngasih pangkat dan mengambil pangkat itu. Tidak ada yang di luar kekuasaan Allah. Jadi Allah lagi, Allah lagi. Dengar sepeda yang keseruduk, ini izin Allah. Pakai helm dari rumah berangkat, tidak tahu, tidak terbayang bakal keseruduk dari belakang. Benar? Ke depan hati-hati. Oh, ini izin Allah. Supaya kita selalu berlindung, bermohon kepada Allah. Wah, tahun depan akan ada resesi. Kembali ke Allah yang membagikan rezeki. Allah. Wah, BBM naik, mau naik juga tetap saja rezeki dari Allah. Dari dulu BBM naik, masih hidup aja ibu-ibu ini. Kenapa ibu masih hidup? Karena belum meninggal. Telat ke Allahnya, datang galau. Yang kedua, ciri ahli zikirnya adalah selalu meminta tolong ke Allah, selalu berharap pertolongan Allah dalam segala urusan, segala keadaan. Tadi kembali ke Allah karena yakin semua terjadi dengan izin Allah. Dan yang kedua, dia selalu berharap pertolongan Allah dalam hal apapun.
Nih sekarang mau ceramah. Kalau Allah tidak nolong, bicara bisa ngelantur nih. Bisa ngomongnya benar, tapi niatnya ujung. Bisa saja ngomongnya baik, tapi ria memamerkan sesuatu. Saudara-saudari, bapak ibu dapat ilmu, saya pulang bisa dapat dosa. Kalau salah niat, salah cara, ini sangat perlu pertolongan Allah hadirin. Mudah sekali tergelincir kata-katanya. Karena setan selalu membisiki untuk tergelincir. Apalagi ini ada kamera yang membuat di berbagai tempat bisa menyimak, terdokumentasi. Kan kalau tergelincir mantap betul tuh nyebar kemana-mana. Harus berlindung ke Allah. Ibu, nanti mau di sini terus atau mau pulang? Banyak loh Bu yang pulang dari satu tempat, gak nyampe ke rumah. Karena dijemput oleh siapa? Malaikat maut. Oh, jadi tegang, pengen pulang ya. Tidak tahu, apakah yakin bisa sampai ke rumah dengan selamat? Yakin tidak? Tidak. Kita tidak tahu, saya juga tidak tahu. Apa bisa ketemu lagi keluarga atau tidak? Tapi Allah Maha tahu. Dan Allah yang paling tahu segala yang akan terjadi. Dan Allah sudah janji akan mengabulkan doa. Doa la yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Doa. Tidak tahu nih kita, benar-benar enggak tahu. Emang lift ini bakal berhenti, mungkin turunnya paling bawah, bukan tegang ya. Akan naik lift lah. Tangga berjalan bisa muternya cepat tergulung loh. Tambah horor lagi. Jadi gimana dong berlindung ke Allah? Berlindung ke Allah. Maaf yang waktu itu diceritakan. Saya dengan anak ini yang bungsu sepeda ke masjid. Selesai dari masjid mau ke tempat ceramah. Pertama kali nih diajak bersepeda mau ke tempat ceramah. Dilihat kenapa anak gak nyusul-nyusul, kelap-kelip lampunya tuh. Balik lagi, pas dilihat sudah penuh darah di situ, jatuh. Udah tidak bisa, kenapa? Gak bisa ya. Helm pakai, lampu pakai, sarung tangan pakai. Tapi kalau sudah waktunya takdirnya harus jatuh, jatuh. Gak diduga sama sekali. Sekejap ketika evaluasi, apa yang kurang kita nih? Syariat udah pakai helm, pakai semua. Kita doa enggak? Dia doa enggak? Ya Pak, lupa. Ini yang Allah ingatkan. Sekejap itu ada batu kecil, jungkir, darah di sini 2 minggu. Ya. Nah, artinya apa? Artinya harus selalu berlindung ke Allah. Bergantung ke Allah. Kayak ibu mau ngobrol dengan suami, enggak gampang bu, suka salah terima, ya kan? Bapak juga, bu, ini ada kosmetik baru loh bu, ini bisa membuat kulit lebih kencang. Oh, berarti saya peot ya? Gitu. Coba itu, udah nyicil tetap disangka peot. Si ibu bolak-balik di depan cermin, pak. Lihat pak, pakai baju ini kelihatan lebih langsing ya. Oh iya bu, sekarang kelihatan lebih langsing. Hah? Berarti dari kemarin gendut dong. Salah. Setiap patah kata, apa bisa masalah? Ingat yang keondangan, pak, jaga pandangan. Orang keondangan pada dandan. Apa enggak usah? Ibu curiga banget sih sama suami, enggak usah ngomong gitu. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mending zikir.
Allah. Sepatah kata bisa enggak jadi ke undangan itu. Sampai di undangan, kenapa Bapak lihat perempuan itu terus? Aduh, Bu, enggak sengaja. Enggak mungkin enggak sengaja. Dari tadi dilihat terus-menerus. Emang dia sama saya cakepan siapa? Cakepan siapa? Aduh, Ibu lah, Bu. Bohong. Bohong. Dan si Ibu juga lihat ya kan. Cakepan dia. Jujur. Kalau jujur itu gimana? Jelas, wah udah. Makanya berlindung ke Allah. Bisa masalah itu di mobil. Mau makan. Di mana aja bisa ada masalah, benar? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana caranya menghentikan suami atau istri yang lagi marah? Hah? Jawab, gimana? Jawab atuh hadirin. Doa. Doa. Enggak usah bertengkar, enggak selesai masalah, cuman ngerusak suasana, nambah-nambah dosa, jadi zolim dua-duanya kalau marah-marah, benar? Siapa aja yang lagi marah, lagi hilap, kita doa, ya Allah, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu doa kalau lagi jengkel hadirin. Bukan astagfirullahaladzim. Pelan tapi ya, karena kalau keras apa kamu? Audzubillah, audzubillah. Emang saya setan? Panjang lagi. Ya Allah, berikan saya ketenangan, berikan saya kesabaran. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar. Apa khomat kamit? Apa khomat kamit? Ya berdoa aja supaya tenang. Jangan doa jelek. Ya Allah, bungkamkan mulutnya. Kalau bisa ada tenggorokan supaya dia gak ngomong apa. Tidak ada doa jelek. Ya, ya Allah lindungi kami dari tipu daya setan. Ya Allah karuniakan kesabaran. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahyi lana min amrina rasyada. Udah gitu aja. Karena tidak ada yang bisa meredakan selain pertolongan Allah. Bagi diskusi, nanti gimana sekolah anak, Pak? Saya ingin sekolahnya di sini. Oh, jangan, Bu, di sini aja. Jangan, ribut. Padahal anaknya belum ada. Baru akan hamil, ya. Udahlah. Insya Allah. Allah memberikan yang terbaik. Allah tahu keinginan ibu, Allah tahu keinginan saya. Kita istiqoroh saja mana yang terbaik. Anak kita kan ciptaan Allah. Allah lah yang mengetahui apa yang terbaik. Yang paling penting pendidikan anak itu anak siap untuk pulang kepada Allah kapanpun. Bukan siap punya kekayaan, gelar, enggak. Karena anak belum tentu panjang umur. Apalagi anak udah balik. Ayo, kalau meninggal, kemana dia? Orang tua sayang anak, tidak hanya mikirkan bagaimana dia punya gelar, jadi ini, jadi itu. Tapi pikirkan kalau anak ini enggak panjang umurnya, pulang kemana dia? Jadi sayang anak, jangan ingin sekolah canggih-canggih, tapi anak tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah. Dan ingat, seseorang akan ikut dengan teman-temannya. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran, salah milih teman, jadi itu anak seperti dia. Mikir semua. Aduh, gimana tuh? Ya udah minta tolong ke Allah, nggak usah bertengkar. Pak, kita rumah yang ini, rumah yang itu, yang ini aja kontrakan belum kebayar ya. Jangan lupa Allah. Jadi kalau diskusi, kalau rapat, kalau tukar pikiran tuh ingat Allah yang menguasai takdir.
Allah yang menentukan yang terbaik. Nih, kayak mau pemilu kapan sih? 2024. Tenang, tenang. Kenapa? Karena belum tentu hidup kita 2024 ya. Udah galau ya, mati kan enggak jelas. Tenang, kenapa? Karena bukan bapak dan ibu yang jadi capresnya. Tenang, kenapa? Karena ada Allah yang menguasai takdir. Udah, nanti tinggal istiqoroh. Perhatikan mana di antara kandidat, kita kan tidak tahu ya, mana kira-kira yang paling kuat imannya, yang paling baik akhlaknya, yang paling istiqomah ibadahnya, sehingga nanti dibimbing Allah dalam mengurus negeri ini. Udah gitu cos, coblos ya. Udah gitu selesai, tinggal pasrahkan ke Allah. Siapa nanti yang jadi? Ya ketentuan Allah, nah, itu kan cobaan. Jadi tidak jadi semuanya coba. Gak usah pakai bertengkar, ya. Udah pengalaman kita yang lalu-lalu, ya kan? Cebong, kampret. Nah, sekarang udah aman jadi kecepet, ya kan? Tiga. Yang ketiga, satu apa tadi? Selalu kembali ke Allah. Dua, selalu meminta pertolongan Allah, berharap pertolongan Allah. Dan yang ketiga, yakin dengan segala janji jaminan Allah. Yakin gini ya, yakin bahwa setiap kali kita melakukan kebaikan, pasti dilihat Allah dan pasti ada balasannya. Orang mau tahu atau tidak kelakuan kita, Allah tahu. Yakin. Walaupun orang tidak ada yang berterima kasih, tidak ada yang menghargai, tidak ada yang balas budi, gak ada masalah. Karena kita berbuat in ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in ahsantum falaha. Yakin, faman ya'mal mitqala dzarratin khairan yara, waman ya'mal mitqala dzarratin syarra. Itu enak, Bu. Yakin pekerjaan amal kita dilihat Allah tuh puas hanya dengan Allah yang maha melihat, itu tenang, tenang. Yang bikin tidak tenang adalah kita ingin diketahui orang, ingin dilihat orang, ingin diterima kasihi oleh orang, ingin dipuji orang, ingin dikagumi orang, ingin diberi orang. Nah itu yang bikin galau. Padahal orang tidak mungkin melakukan apapun kebaikan kecuali Allah yang menggerakkan. La haula wa la quwwata illa billah. Mau bahagia, Ma, jangan terlalu cinta sama suamimu ya. Cinta boleh, terlalu cinta jangan. Pokoknya mau apa aja dari suami, minta dulu ke Allah. Ya Allah, saya ingin apalah terserah. Tolong gerakkan hati suami saya. Kata suami, tidak. Ya Ma. Ya. Kalau Allah belum mengizinkan, apa-apa. Yang penting kau ridho. Gitu. Nanti hati gak tertekan. Sama bapak juga. Ya. Sebelum bicara sama istri, sama Allah dulu. Kalaupun enggak, ya udah gak apa-apa. Berarti Allah gak ngasih. Beres. Lebih tenang Bapak. Halo. Jelas tidak? Nah yang ketiga, yakin bahwa setiap yang kebaikan kita lakukan pasti dilihat Allah, pasti ada balasannya sebanding dengan tingkat keikhlasan ya. Dan setiap kali kita maksiat pasti dilihat Allah dan pasti ada balasannya. Jadi kalau pas ngobrol tuh ya, yakin ini obrolan ini didengar Allah. Ada bohong, ada ditambah-tambah, ada ujub, itu ada balasannya semua tuh. Ini buka HP nih.
HP ini bersaksi di akhirat nanti. Oh, kalau gitu mau saya ini aja buang. Bersaksi nih adik. Walaupun nanti hancur lebur HP ini, pada waktunya bersaksi entah gimana caranya, dia akan cerita hari ini jam 3 sesudah posting ngajak tahajud, dia sibuk buka tutup TikTok. Biasanya nggak tahajud ya. Ingin itu pengadilan PC segala. Ini lihat video yang saya juga ini pasti bersaksi dia nanti. Makanya banyak istighfar. Kalau baca Quran dari HP, pas lagi baca Quran masuk WA, berhenti tuh baca Quran, baca WA, ternyata ada link sama Google, baca WA terus lupa. Astagfirullahaladzim. Semua bohong, semua orang yang sakit hati, misalkan marah ke pembantu. Halo, lihat tidak ibu lagi marah ke pembantu? Halo, tahu luka di hati pembantu? Ada balasannya tidak? Ada, pembantu gak bisa balas, tapi Allah kuasa membalas. Tukang sayur yang kalau beli ke mall gak pernah berani nawar sama tukang sayur, udah untungnya sedikit, tomat ditawar, bawang ditawar, sampai setruk tukang sayur itu. Hati-hati ya. Nah, orang yang yakin ke Allah itu, dia akan lebih jaga diri. Tambah lagi yakin janji Allah. Allah mendengarkan doa, Allah janji mengabulkan. Oh, itu pun jadi pede. Lebih hebat dengan doanya. Karena Rasulullah SAW itu adalah hamba Allah yang paling rapat waktunya dengan zikrullah. Paling banyak doanya. Rasul itu doa terus loh. Kita bangun tidur, apa yang dilakukan? Jangan langsung solehah lah, yang asli dulu. Bangun tidur, apa yang pertama dipikir? Apa? Bangun tidur, doa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mau ke toilet, lengkahkan kaki kiri, pasang doa. Keluar, doa. Berpakaian, doa. Mau makan, doa. Mau wudu, doa. Keluar dari rumah, doa. Naik kendaraan, doa. Di atas kendaraan, doa. Turun, doa, 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 doa. Itu ciri ahli zikir tuh. Dan Allah sangat suka. Tadi sebelum pergi ke sini, doa tidak? Apa? Allahumma barik lana. Kan ada yang hafalnya doa itu aja, Pak. Allahumma barik lana, walaupun kita terjadinya itu sahih atau tidak ya. Allahumma barik lana fima rojaktana wakina azabah. Karena apanya cuma satu, suatu saat ada ibu-ibu pulang kampung tersesat. Biasa ada, ini cerita ya, gak usah dianggap ini, intermezzo saja. Ada pohon besar yang katanya ada gendrowonya. Tapi yang biasanya ditakut-takutin, orang takut, kali ini justru gendrowonya yang lari. Wow, itu Allahumma barik lana. Hah? Dari gendrowo takut karena baru kali ini dia mau dimakan. Astagfirullahaladzim, sia-sia. Lanjut. S-
Semua yang Allah janjikan pasti Allah penuhi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji, ya. Contohnya la in syakartum la aziidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita syukur, Allah janji mau ngasih tambahan. Itu dia janji Allah. Makanya enggak usah takut rezeki yang belum ada. Takut itu tidak mensyukuri yang ada. Karena tambahan itu diberikan kepada ahli syukur, bukan ahli keinginan. Itulah pentingnya kajian tauhid. Kalau enggak yakin ke Allah, berantem aja nanti. Lanjut, baik. Jadi kenapa kita galau? Penyebabnya lupa ke Allah. Perumpamaan yang zikrullah dengan yang tidak zikrullah, masalul ladzi yadzkuru rabbahu wal ladzi la yadzkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Permisalan orang yang zikrullah, ingat Allah, dan orang yang tidak ingat Allah, perumpamaannya seperti yang hidup dan yang mayat dengan mayat. Jadi kita tuh dianggap hidup kalau sedang zikrullah. Kalau tidak zikrullah, kita ini sedang jadi mayat, zombie lah. Tadi naik mobil ke sini, misalkan satu mobil berlima, tidak ada yang zikir. Ngobrol ngalir ngidul, segala diobrolin. Nah, itu namanya mobil jenazah. Iya. Nanti habis ini makan ya di restoran, ngobrol segala diceritakan. Enggak ada yang ingat Allah. Itu namanya bukan ruang jenazah. Zikrullah hadirin. Zikrullah itu bukan hanya menyebut nama Allah, karena sholat juga kita sebetulnya zikrullah, tapi kurang ingat, mulut menyebut nama Allah, Allahu Akbar, hati enggak ingat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, itu bagus ya. Ada yang? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah jenak, amin. Udah belum pakai, udah berada lama. Apa ini? Allah Akbar, Allah Akbar. Nah itu bentuk aku. Salah. Berapa banyak yang begitu, Pak? Doa itu zikrullah, tapi belum tentu yang lagi doa ingat Allah. Contohnya kita salat. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gimana? Kita minta, ibu minta aja sesuatu ke suami, enggak pernah secepat itu. Enggak ada yang begitu. Ini kayak balapan. Bahkan sebelum tamat ketemu suara. Makanya sholat kita tuh lebih memerlukan ampunan Allah daripada terkabulnya doa. Astagfirullah. Kita sholat juga jarang ingat Allah, betul? Bahkan saat sujud aja, saat kita terdekat dengan Allah, itu paling ngelantur tuh. Kemana aja? Jadi persoalan terbesar dalam hidup kita ini, kita jarang ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah bagaimana? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jangan hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tenteram. Ini menyebut hati yakin yang tiga tadi ya. Lanjut, Ustaz. Nomor berapa? Setengah dari kesempurnaan ini kita kepada Allah yang berilmu
Jika kawan memberi sebuah cukup dan menahan daripada apa yang dapat menyesatkan. Nah, ini saya bacakan hadisnya ya. Hadisnya adalah tentang orang yang bahagia. Sebentar. Qad aflaha Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslam. Sungguh sangat beruntung, bahagia orang yang Islam, diberi hidayah Islam oleh Allah, diberikan oleh Allah kemampuan menyerahkan dirinya kepada Allah. Waruziko kafa, dan Allah memberikan cukup rezekinya. Jadi bukan banyak yang bisa bikin bahagia, cukup. Bukan Allah membuat kaya harta, tidak, tapi cukup. Waruziko kafa. Dalam dalilnya juga, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Jadi cukup untuk makan, cukup untuk ngasih makan, cukup untuk sekolah anak, jawab cukup untuk menyekolahkan anak orang lain, cukup untuk bikin sekolah, cukup. Banyak itu belum tentu cukup. Coba ibu sepatu banyak, tapi tidak ada yang cukup, menderita. Yang satu kekecilan, yang lain kegedean. Cukup yang enak. Dan yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima ata. Dan Allah memberikan qanaah, puas di hati kita tuh dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu bahagia. Jadi kita sering tidak bahagia karena kita tidak puas dengan pemberian Allah. Nih ya Bu, ini rumah sama-sama ngontrak. Pekerjaan suaminya sama, gajinya sama, 4 juta, ini 4 juta, istri satu, anak satu, sama ini. Mana yang paling bahagia? Yang paling qanaah, puas. Alhamdulillah, ya Allah. Yang paling banyak keinginan, paling menderita. Bukan tidak boleh punya keinginan, ya. Tapi keinginan yang membuat dia tidak puas dengan pemberian Allah, keinginan yang membuat dia kufur atas nikmat dari Allah, itu yang membuat menderita. Ah, kalau kita puas-puas dengan apa yang Allah berikan, kapan kita majunya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang qanaah. Para sahabat adalah orang yang qanaah. Abdurrahman bin Auf adalah hamba Allah yang qanaah. Tapi kalau Allah mau takdirkan kaya raya, pengusaha besar, jadi. Tapi Allah yang membesarkannya, bukan nafsu yang membesarkannya. Jelas? Udah, enggak usah banyak keinginan ganti HP. Yang itu aja belum lunas. Si ibu ketawanya menjiwai, saya enggak nunggu ibu. Enggak harus punya HP merek baru. Yang ini juga enggak ngerti makainya. Ya kan? HP kita sering kali beli HP itu supaya kelihatan keren. Kelihatan kaya. Ini ingin kelihatan apa? Kalau iPhone kan kelihatan dari kamera. Ini udah pasti orang lihat ini iPhone jadul ya. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah, ada makainya juga cuma dikit. Gak usah memaksakan diri. Tas, pengen seperti tas orang lain. Kalau punya ya gak apa-apa. Gak punya ya gak apa-apa. Jangan jadi merasa hina karena bawa tas KW. Udah tahu bedanya KW dengan ori? Nanti waktu gerimis ya. Kalau tas KW, gerimis lagi. Cek sih. Nah, KW.
ketahuan. Tapi kalau krimis, nah itu kori, ya. Lebih mahal kualitas daripada kulit kepala. Jangan malu ngontrak. Kenapa ngontrak tidak salah? Ngontrak tidak hina? Kenapa? Di mana rumahnya nyebut alamat seperti daerah orang-orang kaya, padahal ada gang di sana, nggak mau nyebut gangnya, nyiksa diri. Udah apa adanya, enak, just the way you are. Oh iya Bu, paling nikmat dalam hidup itu adalah puas, bahagia dengan apa yang Allah berikan. Makin suka ngebanding-banding dengan yang lain, makin menderita. Padahal tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Jangankan sekampung, sekantor, seangkatan, seibu sebapak aja beda-beda kapling, betul? Mau ngapain juga mikirin rezeki tetangga? Si itu TV-nya nggak gedein. Bu, TV gede kecil itu tergantung jarak duduk ya. Punya kita 15 in tempelin jidat ibu gede. Aneh. Allah membagikan rezeki sesuka Allah, kita yang rewel. Tetangga ganti mobil, ibu ganti penyakit. Tetangga naik haji, ibu naik tensi. Kenapa? Suka-suka Allah ngundang siapa aja ke Mekah, benar? Aneh, ada yang hidupnya tuh menderita memikirkan rezeki orang. Jaksa bukan, KPK bukan. Udahlah, mending nyukurin yang ada. Masih ingat ibu-ibu yang rumahnya di Perumnas, yang suaminya pensiun? Ingat tidak? Ingat tidak? Kalau ingat, coba yang ingat cerita. Bu, maaf ya, sekarang Bapak pensiun, rumah kita cuma bisa yang ini. Satu-satunya rumah di komplek Perumnas ini yang belum dibagusin, ya ini rumah kita. Maaf ya Bu, saya nggak bisa ngebahagiakan Ibu dengan rumah yang indah, yang segala ada, tapi mampunya segini. Istighfar, Pak. Kenapa Bapak ngomong gitu? Apa yang kurang? Berapa banyak orang yang tidak punya rumah sama sekali? Yang kontrak sana sini, yang tinggal di kolong jembatan, para pengungsi. Alhamdulillah kita punya rumah. Lunas. Ya, tapi sederhana. Emangnya kalau besar dan bagus kita bakal bahagia? Belum tentu, Pak. Belum riaknya, pamernya, belum sombongnya, ujubnya. Alhamdulillah, ibu mah bersyukur rumah segede gini. Jadi susah sombongnya. Apa yang mau disombongin ya? Orang lain juga gak ada yang dengki sama rumah kita. Apa yang mau didengkinya? Gak ada yang iri. Yang ketiga ngurusnya juga gampang. Seret-seret, ngepel juga seret-seret, beres. Yang keempat, rumah kita mah aman, nggak pernah diminatin maling. Di sana sini kecurian nggak ada tuh. Kalaupun dibuka pintu, maling malah prihatin ya, malah sedekah. Ingat loh Pak, makin banyak barang, makin mahal barang, makin nyiksa kalau nggak hati-hati. Makin takut hilang, takut rusak, takut saingan, takut kegores, benar? Belum lagi kalau lengket di hati, oh menderita. Kan bahayanya dari sebuah barang tuh lengket tuh di hati. Takut hilang, takut tidak ada. Makin banyak barang tuh sebetulnya kurang bahagia tuh. Karena tiap barang itu harus dipikirkan, harus diurus, ada perawatan, ada tempat, ya kan? Nah, tapi kita udah rumah kecil, segala didedet-dedet di sana.
sempit, menderita tubuh, mau masuk aja takut kena kendi yang ini, mau masuk, aduh, repot. Barang dikumpul-kumpul aja ibu, dipakai enggak, dikasihin ke orang enggak boleh. Jadi rumah kayak gudang, nyiksa diri. Itu belajar dari ibu tadi. Dan yang paling penting Pak, nanti di akhirat insya Allah hisabnya ringan. Ini saya sambil mikir begini, saya sambil miling barang-barang di rumah nih. Pada berat nih ceramah ini, Allah, barang juga banyak. Nah, gak usah rewel ya, bahagia itu dari kepasrahan, dari kecukupan, karena tidak banyak yang diinginkan, dan dari puas dengan apa yang Allah berikan. Nanti dikasih lagi kok, Allah kan tahu keperluan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Selama ini aja enggak jelas kita tuh rezekinya, ya kan? Halo? Benar tidak? Kan enggak pernah kepikiran. Maaf sekali ya, saya enggak pernah nyangka rezeki itu dari mana, bagaimana, adalah yang disangka. Tapi sebagian besar enggak terbayangkan dari dulu. Enggak tuh. Gimana ngebiayain anak 11? Udah biasa aja, gak usah biar. Gimana? Punten ya, pesantren dengan 1.300 karyawan. Gimana? Covid kemarin serba susah. Ada rezeki. Belum lagi yang, karena semuanya Allah yang bagi rezeki. Betul? Makanya, kalau ingin bahagia, puas ya Bu, puas tas yang ada, sepatu yang ada. Ini mau sepatu, nyari lagi, kenapa? Habis kerudungnya pink, masa sepatu hitam? Jadi kaki 1.000 ya, terus beli sepatu, kerudung, terus ganti-ganti, sampai kata suami tuh, kamu mah pengajian tuh yang berubah tuh seragamnya aja terus, kelakuannya mah awet. Meningkat cuma cicilan, iman tetap nggak meningkat. Nah, ayo kita belajar puas ya, nggak usah ngebanding-banding, nggak usah harus selalu bermerek, nggak usah selalu harus. Tapi kita jangan menilai orang lain, ini buat sendiri, jangan ketipun. Itu punya dia ya, dia bisa beli itu, tapi itu harganya pasti 16 juta. Dia sedekahnya 25 juta, mau gimana? Hah? Gak usah rewel, gak usah ngebanding-banding. Tiap orang tasnya beda-beda, gak apa-apa. Kita gak usah menilai. Karena rezeki orang beda-beda, jalurnya juga beda-beda. Duh, saya juga jadi minta maaf kalau cerita diri, Pak. Ya Allah, ujiannya banyak yang ngasih ke saya, Teh Bu. Ini kacamata dikasih. Bisa beli gitu, tapi kenapa? Pertama, gak boleh minta, tapi kalau dia ngasih dan ingin dipakai, pakailah. Karena orang berharap dapat pahala. Kita lihat yang baik, kita ngaji, dia kebagian pahalanya. Ya saya senang, saya pakai kacamata ini supaya ya berbagi pahala. Tapi kalau ada dosa, ya janganlah ya. Jam, ada yang ngasih. Ini, HP juga ada yang ngasih. Ini mau ada model baru, biasanya nanti ada yang ngasih juga. Ini buat saya, nah itu dia. Harap-harap dikasih yang bikin apes tuh ya. Udah, gak usah ngarep apapun. Gak usah ngarep-ngarep apapun. Nanti juga kalau udah waktunya dikasih, datang dia. Yang benar, saya gak ngarep apa-apa, kok gak ada yang ngasih. Ya itu lucu. Nah, hadirin. Kalaupun nanti kita punya ya ada orang punya kendaraan bagus, siapa tahu itu ada yang ngasih, betul? Makanya kita enggak usah ikut campur menilai orang lain, puas dengan yang ada. Kalau orang lain dapat yang bagus, kita ikut syukur.
Kalau orang lain gak punya, kita ikut prihatin dan bantuin. Tapi buat diri sendiri, puas. Jangan suka ngebanding-banding. Itu kunci bahagia. Gak apa-apa kita sederhana, gak apa-apa. Kalau Allah ngasihnya segini, ya syukurin. Kita menderita tuh karena sibuk, takut dihina orang, takut diremehkan orang, takut diejek orang, sampai kita ke Allahnya enggak ridho, itu yang bikin dosa. Ngapain juga sibuk dengan penilaian orang? Tuhan kita kan Allah, bukan orang. Betul? Ya udah segitu aja. Kok masih ada waktunya nih? Jadi salah satu setengah dari kesempurnaan nikmat Allah adalah Allah memberikan rezeki cukup dan menahan daripadamu apa yang bisa menyesatkanmu. Oh, ini nikmat dari Allah. Kita digagalkan berbuat maksiat. Tidak setiap keinginan kita itu membawa kebaikan. Benar? Kalau suatu saat ada kejadian gagal yang kita inginkan, jangan dianggap ini Allah enggak baik ke kita. Karena digagalkannya sesuatu yang kita inginkan, karena Allah Maha tahu keburukan dari keinginan kita. Jelas, Bu? Suami musim mutasi. Enggak usah ngotot, suami ingin jabatan ini. Jangan, Pak, jangan ngotot. Berapa banyak yang ingin jabatan ini dan ujungnya di penjara? Belum tentu kuat. Kalau orang dapat makanan haram, dengar ya, kalau orang sudah biasa makan harta haram, itu kecenderungan orang yang suka sesuatu yang haram itu, yang halal itu jadi enggak dia suka. Karena ada seorang lelaki, kenapa ya datang, yai, saya tuh ke istri saya tuh jadi rada kurang minat gitu. Kenapa emang istrinya, apakah istrinya punya penyakit kulit? Oh, enggak penyakit kulit, seperti biasa. Atau istri gimana, penampilannya sangat tidak nyaman? Enggak, tetap cakep, tetap seperti dulu. Kenapa? Tapi saya jadi kurang nepsong gitu sama istri. Misal, saya enggak enak ngomongnya nih. Lalu apa kata kiai itu? Oh, mungkin Bapak kurang bisa jaga pandangan. Oh, bagaimana? Ya, ya tahu. Memang, Pak, kalau orang sering melihat yang haram, maka yang halal itu jadi menjijikan. Gitu. Jadi kalau sering melihat yang haram, sama. Jadinya yang halal itu jadi enggak lagi menarik. Sama, kalau harta haram, itu yang halal jadi tidak menarik. Bapak, jangan tergiur, belum tentu iman Bapak kuat. Misalkan istri, suami, aduh, Bu, tolong dukung saya. Bapak teh pengen apa? Saya tuh ingin jabatan sangat penting. Apa, Pak? Presiden Indonesia. Jangan, Pak, jangan. Karena yang pertama kali tidak milih adalah saya. Bodoh-bodoh Bapak ngurus negara, yang ngurus saya aja sampai loca yang begini gak keurus. Istiqoroh hadir. Pas gagal, syukur. Gagal menurut kita boleh jadi penyelamatan dari Allah. Jadi salah satu karunia Allah itu adalah dihalang-halangi kita berbuat maksiat. Nanti sepak bola jam 2, bangunin ya Bu. Tahu-tahu bangun jam 3:15, udah selesai itu sepak bola. Nikmat atau musibah? Oh, bisa jadi sepak bola nonton tahajud hilang. Makanya oleh Allah dibuat pulas. Nanti pas bangun, pas tahajud. Nah, sama aja ditonton, gak ditonton kita juga. Eh, tetap kayak segitu golnya. Ya, apalagi kalau kita nonton berubah gitu. Nah, begitulah Bu, Pak. Jadi jangan
terlalu ngotot sama keinginan kita. Pengen beli ini, kendaraan ini, pengen beli itu, pengen beli rumah ini, pengen itu, pengen ke sana. Jangan terlalu ngotot, belum tentu itu membawa kebaikan. Pokoknya kalau ingin, ya Allah, kalau baik mudahkan, kalau enggak baik jangan. Gitu, ya. Jadi kalau nanti enggak, ya enggak apa-apa, dunia baik-baik aja. Ih, kami keduluan, 5 menit sebelum kami datang, ada orang yang beli. Emang bukan rezeki kita. Kalau rezeki kita itu enggak datang dia, ya kan? Karena ada tuh, baru aja Pak ada yang beli. Aduh, kenapa Bapak jual? Rewel. Biasa aja lah hidupnya, jangan sembarang dibikin ribet, betul? Halo? Ini kita bakal meninggal loh, ha? Masa segala urusan bikin ribet? Segala urusan tuh jadi amal, bukan jadi ribet. Ada yang kentut aja ribet tuh. Ibu, jangan kentut loh, Bu. Gimana jangan? Kan udah. Mau digimanain coba? Digoyang-goyang, bisa balik lagi. Ya, tapi kan udah keisi. Tapi kan bau, berarti antigen, ya kan? Ini bersih, antigen. Maaf ya, saya keseringan cerita ini, tapi emang begitu, kita tuh semua jadi urusan, semua jadi masalah. Atau kapan bahagianya hidup ini, ha? Orang ngomong ini sakit hati, omong-omong itu sakit hati. Orang senyum, nyindir ya? Dia senyum, bisa kan nyindir. Udahlah yang enak hidup, ya. Halo? Yang penting menjadi amal semuanya. Makanya harus tahu dulu hidup ini mau ngapain sih? Hidup ini adalah man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah alayah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah. Surat apa itu? An-Nahl 97. Mau bahagia? Nah itu baca bahwa semua kesibukan kita tuh diniatkan jadi amal soleh. Dan apa-apa, orang gak menghargai, gak muji, mau sebel ke kita juga gak apa-apa. Yang penting kita berbuat benar aja terus. Dan gak mungkin orang senang ke kita semuanya, gak mungkin. Gak mungkin. Dan bukan pekerjaan kita untuk disukai orang. Pekerjaan kita adalah untuk disukai Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, wahai yang maha baik, segala puja dan puji milikmu. Berkahi majlis ini, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang terang-terangan, maksiat yang sembunyi-sembunyi. Ampuni, ya Allah, dosa yang berulang-ulang. Astagfirullah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwim 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husna al-khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Ampuni ibu bapak kami, ya Allah. Sayangi keduanya. Bahagiakan dunia akhiratnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Karuniakan keluarga sakinah, titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafizah. Karuniakan kepada kami lingkungan penuh barokah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal, rezeki yang berkah.
karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, amal yang ikhlas dan istiqomah. Undang kebaikan jamaah ini, ya Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, karuniakan kepada kami hati yang tidak pernah lupa kepada-Mu, hidup yang senantiasa bersyukur. Indahkan kami dengan kesabaran, karuniakan semangat menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Engkau sukai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karuniakan bangsa ini para pemimpin yang beriman teguh, berakhlak mulia, yang bisa memegang amanah, ya Allah. Hanya Engkau yang Maha Mendengar, ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Saya mohon maaf, kita jumpa lagi kapan? 20 Desember. Kalau ada umur ya. Tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.